Dalam rangka antisipasi perkembangan nyamuk Aedes aegypti, Tukiman Center bekerja sama dengan Rescue Perindo Kabupaten Gunung Kidul adakan pengasapan atau fogging di 250 KK kelima RT di Padukan Junge, Kaluran Pacarejo, Kapanewon Semanu. Kegiatan fogging pagi ini memang itu dari permintaan dari warga untuk antisipasi wabah-wabah penyakit dari demam berdarah ataupun kita menggunakan pengasapan. Belum, memang ini belum ada yang terkena, tapi kita hanya antisipasi karena selama ini ya untuk nyamuk sudah banyak di sini, dan saya sudah membuktikan bahwa saat itu di lokasi untuk saya melihat merasakan ternyata benar-benar di sini nyamuknya luar biasa gitu. Ada sekitar 250 KK 5 RT yang pagi ini kita fogging ataupun kita pengasapan. Ya di sini sampai selesai mas. Yang penting di sini sudah semua sudah tertutupi dan semua sudah merata. Itu untuk antisipasi kita sudah selesai. Nah itu. Pengundutanipun saking warga Jungi khususipun RT Kali Jungi RT Tunggal Kali itu gangsal gitu. Nah menika nyuwun kagem mengantisipasi wontenipun wabah DBD sehingga nyuwun wontenipun pengasapan utawi fogging ikan kalampan insya Allah wiwit kalau wau sumbung ngantos ing samangke sak rampungipun kirang langkung kali hatusan seket kakan sih nggih. Lah menika ampun pun wastani menika setunggaling kampanye, menika setunggaling solidaritas, setunggaling kepedulianipun panjenenganipun Bapak Kolonel bilih panjenenganipun ugi sami warga Gunung Kidul, warga Kedumpoh Lipar ingkang sami-sami ngerausaken bilih kesehatan menika panci menika kebutuhan utama. Imawan Umatarif dan Hermawan Sulistyo mengabarkan dari Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul untuk Gunung Kidul TV.